Sekali lagi Bang Dim tekanin ya guys ya, Bang Dim bukan selingkuhannya guys. Karena Bang Dim di sini nggak pernah jadian, bahkan menembak pun nggak pernah guys. Jadi Bang Dim bukan selingkuhannya. Padahal dia udah manggil kayak gituan, minta peluk-pelukan, udah minta papapan, udah panggil sayang-sayangan, udah minta teleponan. Apakah itu bisa dibilang teman gitu guys? Gak masuk akal banget kan? Gila, dada gue sesek banget digituin teman sendiri. Apalagi gue baca chatnya, aduh nyesek banget cok. Kan udah lihat kan bukti semuanya. Karena di sini gue ngomong bukan sekedar ngomong, di sini gue tunjukin buktinya gitu loh guys. Kan bisa lihat kan bukti sendiri siapa yang kegatelan chat sampai ajak peluk-pelukan sampai papapan gitu. Maksudnya ini papapa gitu loh. Sampai sekarang gue masih sakit hati cok. Bayangin, anjir lu teman gue, lu tahu gue masih sama dia, lu masih ngomong-ngomong kayak gitu. Wah gila sih. Maksud gue tuh cowok yang rela nemenin dia dari nol. Kenapa setelah dia naik dan terkenal lu baru ngedeketin dia dan kegatelan sama dia? Itu sama aja merusak hubungan orang, karena status gue sama dia di situ pacaran. Bahaya banget temen zaman sekarang ya guys. Dan balik lagi kalau kalian lihat klarifikasinya itu, dia ngomong kalau dia gak ada sama sekali rasa sama Caca dan dia sama sekali bukan selingkuhannya. Jadi yang gue liatin semua itu maksudnya apa? Manggil sayang-sayangan, peluk-pelukan. Bayangin di situ posisinya Dimas udah punya pacar juga guys. Di posisi itu Dimas juga punya pacar juga. Kalian bisa lihat SS-nya ini. Dia itu lagi bosen sama cewek offline-nya, makanya selingkuh sama Caca. Dan gue udah punya bukti semuanya. Gila, gue sebagai apa ya? Udah gue anggap teman malah diginiin. Caca juga yang udah gue percaya gak bakal kayak gitu, aslinya kayak gitu guys. Gila, mereka berdua tuh gak beres banget. Nah terus ada juga tuh di klarifikasi yang ngomong kalau gue tuh gak maafin dia. Kenapa? Karena balik lagi guys, gue pengen tahu apakah dia benar-benar jujur di klarifikasinya. Kalau dia memang benar-benar jujur, kalau dia akuin kalau dia itu selingkuhan, ya gue bakal maafin dia. Apalagi sumpah gue jujur di sini ngerasa berat banget, karena gue udah bener-bener anggap dia gitu loh temen gue. Gue juga sayang banget sama cewek gue yang ini yang kemarin, malah diginiin gitu loh. Ini langsung dari omongan gue dan hati gue paling dalam kalau gue itu maafin si Dimas ya guys ya. Ya walaupun berat ya semua udah terjadi guys. Ya gue ikhlas, pokoknya gue ikhlas. Walaupun lu udah nyakitin gue, lu udah nikung gue, lu udah rusakin hubungan gue. Ya walaupun si Caca juga kegatelan, ya lu juga kegatelan. Karena ya kalian bisa lihat chatnya kan, kalian bisa nilai sendiri guys. Ya jadi gue udah maafin si Dimas ya guys ya. Jadi jangan lagi bilang kalau gue tuh gak maafin dia. Nih gue bener-bener maafin dia. Dan buat si Caca, ya dia ada pesan guys ternyata. Dia tuh minta maaf ke gue dengan nyesal gitu guys. Gue yang biasanya kalau malam selalu ditelepon dia, kayak ditemenin terus gitu kan sampai pagi, kadang sampai seharian full itu aku telepon terus sama dia. Tapi sekarang udah gak ada, kayak rasanya sedih banget gitu deh. Gue yang biasanya kalau malam selalu ditelepon dia, kayak ditemenin terus gitu kan sampai pagi, kadang sampai seharian full itu aku telepon terus sama dia. Tapi sekarang udah gak ada, kayak rasanya sedih banget. Gak tau, gue nangis sendiri malahan. Gue malah gak bisa tidur. Gue juga gak tau kenapa gue kayak gitu waktu itu. Gue juga sayang banget Tri sama dia. Sampai sekarang pun gak tau. Gak tau, gue gak bisa ngapa-ngapain kayak. Gak tau, semua orang udah gue jauhin. Gue udah gak ada temen. Mau itu cowok, mau cewek, udah gue hapus semua. Dan sekarang WA gue gak ada di situ lagi. Tapi chatnya sama si X masih aku simpen, gak pernah aku hapus. Ya aku tahu si X pasti kecewa sama gue kan. Pasti juga sakit hati gitu. Tapi gak tau mau gimana lagi. Kayak kalau, ya aku cuma berdoa aja kalau misal jodoh bakal balik ya. Insya Allah kalau misal jodoh bakal balik lagi. Tapi
tuh kenapa kayak hari-hari tanpa dia tuh kayak masih nggak enak gitu loh, kalau belum terbiasa gitu. Soalnya gue nggak pernah ngebiasain tanpa dia, gue selalu apa-apa sama dia kan. Gue mau tidur sama dia kayak WC, telepon gitu. Dia juga tuh kan selalu telepon aku kan guys, setiap jam, setiap siang mau live atau mau tidur gitu. Gue cuma punya rasa salah aja. Gue juga nyesel lakuin itu semua. Kayak gue gak tahu kenapa pikiran gue kayak gitu. Padahal aku selalu ini loh, selalu cekin IDFF dia, kayak dia online apa enggak gitu. Meskipun dia udah nge-print aku kan, tapi aku gak tahu kenapa kayak setiap hari aku selalu cekin dia. Kayak pet aku aja masih kayak kucing atau selainnya. Semua pet aku juga aku namain dia, karena aku cuma punya itu doang yang bikin aku kayak rada semangat gitu. Meskipun itu pet doang, dia pet gitu. Yang penting kalau aku main gitu ada yang nemenin gitu loh. Gue jadi keinget sama si Aksan dulu, pas dia selalu nelfonin aku kalau tidur. Dia selalu nelfon aku sampai pagi gitu. Aku malah jadi keinget lagi sama dia. Aku malah jadi gak bisa tidur. Tapi sampai kapanpun aku bakal sayang sama dia, meskipun dia mau nantinya dapat cinta lain, aku tetap sayang sama dia. Entah gak tau kenapa, gue gak bisa hilangin dia dari otak gue, dari hidup gue itu loh, Riz. Meskipun gue udah kayak gini gitu, tapi gue masih sayang sama dia gitu. Meskipun nantinya kalau dia bakalan pacaran sama siapapun itu, gue bakal tetap sayang sama dia, tapi gue gak bakal ganggu dia kalau misal dia udah punya pacar. Gue udah gak ada kontak siapa-siapa, Riz. Semua cowok-cowok udah gue hapusin. Dan tentang si Dimas, itu juga dia udah, aku udah gak kontak sama dia. Udah gue hapus semuanya. Jangan dia nemenin gue telepon setiap malam. Gue orangnya penakut loh, Riz. Gue selalu ditemenin dia kalau tidur gitu. Jadi sekarang kayak sepi, gue cuma punya boneka dia doang. Gue aja sering tidur di boneka itu, karena saking takutnya gue. Meskipun bonekanya di bawah di lantai, tapi gue tetap tidur di situ. Jujur kalau untuk Caca, gue udah maafin ya dari kemarin-kemarin. Ya tapi kayak gue tuh cuman mau bilang ke lu nih ya, kalau dia nonton kok tega gituin gue gitu loh. Maksud gue tuh setia itu sama lu. Bahin gue tuh gak pernah bohongin dia, guys. Malah dia sering bohongin gue, tapi gue terima. Apapun dia bohongin gue selalu maafin. Sumpah ya, gue tuh kayak ngerasa hilang gitu loh. Karena apa-apa gue selalu sama dia, guys. Setiap gue kayak konten solo versus squad, gue tuh ditemenin dia telpon. Terus kalau kebanyakan tusun tuh, gue tuh lapornya ke dia. Sumpah kayak kenangannya tuh kayak gak bisa hilang loh. Tapi ya mau gimana lagi, lu berdua udah saling selingkuh dan gue udah punya bukti semuanya. Terus masukan buat Dimas, gue cuma mau bilang, lu itu panutan banyak orang. Lu itu ditonton banyak orang dan dicontohin banyak orang. Jadi lu jangan sekali-kali liatin sifat buruk lu. Apalagi udah kayak gini, udah kebongkar. Semua orang udah pada tahu lu orangnya kayak gitu. Semua orang udah pada tahu lu orang yang kayak gimana, semua orang udah kecewa. Apalagi gue sendiri, temen lu yang gue bener-bener anggap lu teman, gue kecewa banget sama lu. Tapi kalau soal maafin, jujur gue udah maafin, gue udah ikhlasin. Caca bebas mau pilih siapa aja cowok yang dia mau. Ya, gue juga ikhlasin Dimas udah gituin gue. Untuk masukan buat Caca, gue cuma mau bilang kalau lu emang bener-bener udah dapat orang yang tulus sama lu, lu jangan sekali-sekali kecewain dia. Jangan sekali-sekali buat sakit hati perasaannya. Karena apa ya? Karena orang tulus tuh susah loh, guys. Bayangin aja, emang orang tulus tuh susah nyarinya. Dan di posisi ini tuh gue bener-bener sayang banget sama dia kemarin.
Gue sampai kayak, wah sakit hati banget gue diselingkuhin sama dia. Wah, karena apa ya, penyesalan itu ada di akhir. So, gue terima kasih banyak buat kalian yang selalu support gue, selalu ngedukung gue dimanapun kalian berada. Doa gue selalu ada buat kalian, semoga kalian jadi orang sukses ke depannya. Semoga kalian sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan, diberi umur panjang dan lain-lain. Pokoknya doa gue selalu ada buat kalian semua yang selalu support gue. Apalagi di sini kalian bisa lihat sendiri, gue bener-bener ngejelasin sesuai bukti. Jadi gak bakal ada lagi pembohongan-pembohongan publik lagi, guys.